اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal qawi, bukan orang yang kuat, adalah besur'ah, yakni orang yang dia kuat dalam bergusti. Badannya besar. Lawan dengan orang lain tak pernah dikalahkan. Bukan itu orang yang kuat. Al-qawi, orang yang kuat itu adalah man malaka nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu mengawal hawa nafsunya ketika marah. Hadza qawi, hadza kuat. Wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan kepada orang lain. Terkadang orang boleh tahan marah, tapi dia tak memaafkan kepada orang itu. Tapi maaf itu mencabut sifat marah di dalam, dibuang. Maknanya tak ada simpan dalam. Ini bukan mudah. Apa arti maafkan? Mengeluarkan marah di dalam itu buang. Tidak ada orang yang suka kasih maaf orang kecuali dia paling banyak mendapat maaf dari Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Allah. Tadi suruh tahan marah. Tapi marahnya ada, ditahan. Yang kedua, suruh buang marah dengan memaafkan. Yang ketiga, suruh berbuat baik kepada orang yang kita dah buang kita punya marah tu, dah tak benci lagi, tak marah lagi dengan dia, kita disuruh berbuat baik kepada dia. Tengok bagaimana Allah mendidik ini hawa nafsu. Allah, kita kalau mahu berubat dengan Al-Quranul Karim, tak ada orang lebih bahagia dalam hidup lebih daripada kita.